Coba kita lihat teman-teman. Wah, bagus nih. Eh, tunggu. Aku belum selesai. Aku mau lihat dulu mobilnya kalau kita cat warna putih gimana. Bagus nggak? Kita lihat ya teman-teman. Wah, mobilnya jadi keren. Rupanya mobilnya baru ya Yuta. Coba kita lihat dong. Apa sih yang baru? Oh iya. Di sininya jadi baru. Lampu belakangnya juga baru nih. Halo teman-teman, welcome back to Lulusan Kidi. Hari ini kita bermain Sakura ya teman-teman. Wah, si Yuta sedang di tempatnya si Kudai Sushi nih teman-teman. Wah, kalian mau makan apa? Kami mau sarapan juga nih Yuta. Oke, kita makan dulu ya teman-teman. Kita mau makan apa ini? Sushi. Kita makan Tokujo ini ya teman-teman. Wah, kita lihat. Apa itu? Wow, ada makanan sushi. Enak amat guys. Wow. Nah, kita makan bersama dulu ya. Action. Wah, enak-enak Yuta makanannya. Kalian juga suka ya? Wah, kalian makannya kok beda dengan aku. Iya dong, aku makannya yang sushi. Kamu makan apa? Aku juga sushi, tapi rasanya beda-beda ya. Wah, enak ya. Oke, kita sekarang mau pergi ke rumah Sakura nih. Kalian mau ikut nggak? Mau ke rumah Kak Sakura? Oh, mau dong Yuta, tapi aku habiskan dulu. Wah, Pak Ipei, makasih ya Pak Ipei. Iya, tapi jangan pakai manjat meja Yuta. Oh iya. Oke, kita pergi dulu ya. Nah, kita pergi dulu, ayo. Wah, mereka makannya sampai nggak mau pergi nih, teman-teman. Nah, Yuta, aku udah selesai makan, Yuta. Ayo, kita pergi ke rumah Kak Sakura nih. Ya ampun. Yuta, gimana sih nyetirnya, Yuta? Mobil kita jadi masuk selokan ini. Ya, gimana ya, teman-teman? Aduh, bannya sampai masuk ke selokan segala. Aku harus coba aku majukan dulu ya, teman-teman. Yaduh, nggak bisa nih, teman-teman. Gimana kalau kita pergi ambil mobil baru kita? Wah, mobil barunya di mana Yuta? Di jalan dong, ada mobil Alphard baru loh, kalian tahu nggak? Kesini dulu dong, jangan di dalam mobil. Oke, kita mau pergi dulu ya ambil mobilnya. Nah, kita pasang jebakan dulu. Jebakan gimana Yuta? Jebakan mobil, buat ambil mobil. Wah, gimana sih caranya Yuta? Ayo, ikut aja aku. Nah, kita pergi dulu teman-teman ke persimpangan. Simpang di mana Yuta? Di sini. Nah, kita sudah sampai di simpang ini. Terus ngapain lagi, Yuta? Kita pasang jebakan mobil ya. Wah, itu ada mobil yang mau lewat. Tunggu. Wah, ini sudah kelewatan ini. Kita pasang dulu jebakannya, teman-teman. Aduh, mobilnya ada keburu datang. Oke, kita pasang dari sini dulu ya. Nah, kita pasang di cara edit, other, terus kita ambil primitive object, kita pasang wall, teman-teman. Wah, keren Yuta. Gimana lagi? Kita besarkan dan kita material change-nya kita ganti glass ya, teman-teman, biar kita bisa lihat mobilnya. Kita buat di sini juga ya, teman-teman. Nah, seperti ini. Terus di sini juga kita buat. Wah, mobilnya keburu jalan tuh. Nggak apa-apa, dia sudah terjebak itu. Oke, kita pasang di sini juga ya. Nah, sudah selesai. Waduh, Mbak Natsunya jadi harus puter-puter nih. Gak apa-apa ya Mbak Natsu, kamu jadi harus olahraga. Nah, kita sudah dapat jebakan satu mobil nih teman-teman. Pak, boleh pinjam mobilnya Pak? Nah, kita bisa ambil mobilnya nih. Oke, Bapak pergi dulu ya Bapak, bye-bye. Nah, bawa aja deh ke sini. Nah, Bapak di sini aja ya Bapak, aku mau pinjam mobil Bapak. Ah, jangan ambil mobilku dong. Enggak, aku enggak perlu mobil ini. Aku lagi mengincar mobil Alphard. Oke teman-teman, ini mobil Alphardnya sudah datang nih. Wah, sudah datang Yuta. Ayo kita ambil. Tunggu dia jalan dulu. Nah, yeay, dia sudah berhenti nih teman-teman. Nah, kita tinggal ambil ya. Pak, pinjam mobil Alphardnya Pak. Wah, kabur. Tolong. Wah, dia mau kabur kemana itu Yuta? Biarin aja deh, dia mungkin mau kabur ke kantor polisi. Nah, kita sudah dapat mobil Alphardnya nih teman-teman. Kita bawa ke bengkel yuk. Tunggu ya teman-teman, aku hilangkan dulu semua dindingnya ya. Nah, sudah nih. Oke, kita mau cat mobilnya jadi mobil baru Yuta. Iya dong, kita mau cat mobilnya. Wow, ada orang akrobat di situ Yuta. Wah, hati-hati nih, jangan kena. Keren ya. Oke, kita bawa ke bengkel ya teman-teman. Buat cat mobil baruku nih. Mobil Alphardnya yang baru loh. Oke, kita lihat ya teman-teman. Ini dia, yeay. Sudah sampai di bengkel. Wah, mau kita cat warna apa nih teman-teman? Gimana kalau kita cat warna merah? Bagus juga ya. Coba kita lihat teman-teman. Wah, bagus nih. Tunggu. Aku belum selesai. Aku mau lihat dulu mobilnya kalau kita cat warna putih gimana. Bagus nggak? Kita lihat ya teman-teman.
Wah, mobilnya jadi keren. Rupanya mobilnya baru ya, Yuta. Coba kita lihat dong, apa sih yang baru? Oh iya iya, di sininya jadi baru. Lampu belakangnya juga baru nih. Wah, keren ya mobil Alphardnya jadinya, teman-teman. Iya nih, ayo kita bawa ke rumah si Sakura yuk. Oke, kita bawa ke rumah Kak Sakura ya. Yeay. Wah, kita sudah sampai nih ke rumahnya Kak Takagi. Kenapa mobil Kak Sakura ada di sini ya? Kita lihat yuk, teman-teman. Berhenti dulu. Nah, kita lihat dulu nih. Kak Takagi, apa Yuta? Kami baru ambil mobil Alphard nih. Wah, mana mobilnya? Itu, mobilnya ternyata jadi baru, Kak. Oh iya, kita lihat yuk. Nah, kita lihat teman-teman. Aduh, Pak polisinya datang. Ya, ternyata polisinya datang tadi, teman-teman. Maaf ya. Aduh, semuanya jadi heboh nih. Nah, kita lihat nih teman-teman, mobilnya jadi baru. Kak Takagi, ngapain? Iya, aku lagi latihan silat ini. Berhenti dulu, Kak. Iya, lihat dulu mobilnya. Iya. Mana mobilnya, Yuta? Ini, Kak, ini. Wah, mobilnya baru ya, Yuta. Iya, lihat. Di sininya juga baru ini. Mobilku juga jadi baru loh, Yuta. Apanya yang baru, Kak? Baru dicuci, Yuta. Kak Takagi ini ada-ada aja deh. Waduh, teman-teman yang lain semua udah pada ke kantor polisi nih, teman-teman. Ya ampun, aku pergi deh ke kantor polisi. Oke, teman-teman, sekian dulu video Wilson Kiddy. Sampai jumpa di next video. Dadah.